rumah modern mewah yang menjadi salah satu pilihan Anda di lokasi Citraland ini. Yuk! Mempunyai lebar 9 dan mempunyai row jalan yang sangat luas seperti Anda lihat di samping ini. Area depan ada area carport dan area taman yang Anda lihat di samping kiri saya ini sangat nyaman dan asri. Area carport bisa memuat 2 mobil. Lebar 9 dengan panjang 17. Dari carport Anda akan disambut teras yang sangat mewah. Lantainya sudah dari granit dengan ukuran yang sangat besar. Masuk dalam rumah, kita dikasih fasilitas yaitu pakai smart lock door seperti ini. Jadi sangat aman sekali untuk keamanan rumah ini. Kita sudah memasuki area living room dari rumah ini. Dengan lebar 3x4, Anda bisa memakai ruangan ini pakai ruangan untuk tamu atau ruangan keluarga. Nah, di dalam sini ada area yang sangat luas sekali. Lebar sekitar 5 dan panjangnya sekitar di pintu tadi sekitar 9 ya. Bisa dipakai ruang keluarga atau bisa dipakai untuk dapur bersih di sini ya. Interior di ceiling ini sangat bagus sekali dengan modifikasi ceiling yang hitam dan putih menambah serasi ruangan di dalam rumah ini. Lantai yang dipasang adalah lantai yang sangat besar. Biasanya saya review itu banyak sekali lantai yang pakai 60x60, tetapi ini pakai 1 meter x1 meter. Sehingga ruangan tambah terasa kelihatan luas. Di lantai satu ini tersedia 1 kamar di depan saya ini, ada 1 kamar mandi di samping kanan saya ini, dan ada area service dan area kitchen di dalam ruangan ini. Ada kamar ART di samping kiri saya. Dan ada kamar mandi ART di belakang saya ini. Dan yang paling menarik di sini adalah rumah ini sudah dilengkapi dengan taman yang sangat asri dan letaknya di belakang dari rumah ini. Di sini ada ruang yang terbuka dan luas sekali, bisa Anda lihat, sehingga udara masuk dari luar ini sangat banyak. Sangat dingin dan ini sangat asri sekali. Yang menjadi favorit saya kalau saya melihat rumah ini adalah taman ini kelihatan saat kita masuk dari ruang depan tadi. Jadi kelihatan itu bagus dan asri sekali rumah ini. Oke, kita memasuki kamar di lantai satu yuk. Kamar di lantai satu ini view-nya adalah menghadap ke depan rumah ya. Jadi kelihatan ada nanti carport di depan rumah dan ada taman di sini dengan dilengkapi jendela yang sangat besar dan mewah. Nah, ventilasi udaranya di sini sudah dapat dari jendela-jendela yang besar ini. Juga dilengkapi dengan instalasi AC. Nah, biasanya kalau lantai bawah ini dipakai untuk orang tua. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan kamar mandi yang ada di samping kiri saya ini. Kamar mandi ini di bawah tangga tetapi kelihatan lux sekali ya, dan space-nya untuk kita berdiri masih banyak. Ada shower, ada closet, ada wastafel yang ditata dan warnanya sangat mewah. Rumah ini adalah rumah mewah yang bahannya semuanya berkualitas. Kusen-kusennya sudah pakai aluminium JKK dan pintu-pintunya sudah dari kayu yang sangat berkualitas. Kita ke lantai dua yuk. Saat menaiki tangga ini saya sangat senang ya. Kenapa? Luas dari lebarnya tangga ini sangat luas. Jadi kita naik itu enggak sempit pertama. Kedua, ada lampu-lampu yang menghiasi tangga ini. Jadi kelihatan terang di bawah. Menambah lightingnya untuk rumah ini bagus sekali. Untuk railing tangga memakai stainless dan pakai kaca tempered seperti ini sehingga menambah luas. Jadi kelihatan tapi menambah luas dari area di tangga ini. Wow, area ini sangat asik ya. Kenapa kok terang sekali? Karena di atas ini ada skylight. Bisa Anda lihat dan dimodifikasi juga dengan lighting yang sangat cantik. Bisa dipergunakan untuk ruang keluarga atau bisa dipergunakan untuk tempat kerja.
Sampai sini kita menuju ke sebelah kiri saya, yuk, ada dua kamar yang disediakan di lantai dua ini. Kamar ini berukuran kurang lebih 3,5 x 4, dan kamar ini ada balkonnya yang sangat keren. Yuk kita lihat. Dari lantai balkonnya ini sudah kelihatan ya, dipasang sangat mewah, dan ada pagar di tangga ini pakai kaca tempered. Jadi tidak biasa-biasa rumah ini. Rumah ini adalah rumah yang luar biasa kerennya dan punya kualitas rumah yang mewah. Kita lihat di kamar sebelah lagi yuk. Di kamar ini sangat luas sekali, ukurannya sekitar 3x5 ya. Bisa Anda lihat, view-nya sudah masuk view di luar tadi. Juga semua dilengkapi dengan kaca-kaca yang besar. Kaca yang besar itu menambah mewah rumah ya. Lihat tak? Ada kaca yang terbuka dan ini adalah kaca yang tertutup. Kamar ini sangat besar dan luas. Ada instalasi AC juga, dan untuk lighting-nya juga Anda bisa lihat, sudah pas dan bagus. Nah, dua kamar ini difasilitasi oleh satu kamar mandi yang ada di samping kiri saya. Dan dilengkapi dengan skylight juga, skylight di atas ini. Kamar mandi ini tidak pengap, ada sinar matahari, dan terang. Pintunya tetap pakai pintu yang aluminium dan kaca. Kita akan lihat kamar utama dari rumah ini di depan saya. Kita sudah berada di area kamar utama dari rumah ini. Anda bisa lihat 4x9 dipergunakan untuk kamar ini. Dan view-nya di belakang adalah view dari taman yang ada di bawah tadi. Kelihatan asri adem ya di belakangnya. Nah, di sini juga disediakan walk-in closet di sini ya. Walk-in closetnya sangat luas dan ada kamar mandi di depan saya ini. Nah, kamar mandinya malah kelihatan lux ya, karena apa? Dari bahan-bahannya aja sudah granit seperti ini. Warnanya semuanya abu-abu, satu warna tetapi ada berbeda-beda corak di sini. Ini malah lebih keren lagi. Mewah sekali. Pintu-pintu dari kamar mandi semuanya pakai yang aluminium. Dan aluminiumnya pakai aluminium yang YKK yang berkualitas tinggi ya. Lebar dari rumah ini adalah 9 dan panjangnya sekitar 17 meter persegi. Luas tanah 153 meter persegi. Luas bangunan 245 meter persegi. Mempunyai 4 kamar tidur plus 1, mempunyai 3 kamar mandi plus 1. Hadap dari rumah ini adalah hadap selatan dan surat dari rumah ini adalah PPJB yang bisa di-AKPR-kan. Semua fasilitas modern ada di rumah mewah ini. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Rumah ini sangat murah. Hanya sekitar 4,38 M, Anda sudah bisa mempunyai rumah mewah di daerah Citraland ini. Segera kontak saya apabila teman-teman berminat untuk rumah yang cantik, mewah, dan keren ini. Bisa hubungi saya di nomor telepon di bawah ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. See you!